Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto memenuhi panggilan Polda Metro Jaya di Jakarta Selasa 4 Juni untuk melakukan klarifikasi terkait pernyataannya saat wawancara di salah satu stasiun televisi. Hasto tiba pada pukul 10.10 WIB didampingi penasihat hukum pribadinya M. Patrazen. Karena kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, maka saya datang dengan niat baik memenuhi surat panggilan yang diberikan kepada saya atas pernyataan saya di dalam wawancara di media TV nasional dan mungkin ada beberapa pernyataan lainnya yang sebenarnya saya sampaikan dalam tanggung jawab saya untuk melakukan pendidikan politik dan fungsi komunikasi politik yang melekat dengan eksistensi partai. Menurutnya PDIP merupakan partai yang sah sehingga perlu memenuhi fungsi komunikasi politik partai. Hasto datang membawa berkas untuk mendukung pemeriksaannya dan mengaku tidak mengenal para pelapornya. Dari Jakarta, Sanya Dinda Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan.